Okay, you're viewing the website of HairulAnwar.com. So thank you so much to all the Hairulites out there for surfing the website. Okay, good job. Carry on surfing. And yes. Dan bersama saya, bersama anda untuk hari ini ialah saya sendiri, Rafael da Silva. Dan Rafael, who again, sorry? Rafael da Silva. Rafael da Silva and Zambri Hidalgo Sanchez. Sunshine, yeah. Yeah. Dan topik pada hari ini, kita kat mana kita ni sekarang? Kita berada di mana ni? Cuba anda nembak kita di mana sih? Kita ke mana? Kita berada di Pulau Ubin. Yes, Pulau Ubin. Eh, salah satu pulau di Singapura yang ramai pengunjung di hujung minggu. Betul? Betul? Okey. Jadi apa kita buat kat Pulau Ubin ni? Jom kita saksikan di sana. Kita akan bawa anda semua untuk sama-sama share kita punya experience berada di sini. Dan kami tak sangka sebenarnya di Pulau Ubin ni ada satu factory outlet membuat sate dan yang juga... Yang penting ini bukan sigit. Production ni macam sigit, dia macam sigit. Dia ada orang yang buat cucuk fishball, cucuk sate, ada orang yang bakar, ada yang tukang tengok pun ada, QC pun ada. Dan kita dapat terjah pada hari ni pekerja-pekerja ni. Salah satunya yang tukang cucuk, dia selalu memang tekap-tekapkan makeup orang semua. Hari ni dia cucuk lain. Kita sama-sama kita saksikan apa yang dia cucuk. Ni nama siapa ni? Nama? Interview. Nama? Pasti boleh kan? Intan. Oh, macam pernah nampak kat Intan ni Kat Intan ni yang terkap-terkap muka orang selalu kalau nak jumpa. Kau masuk ke Facebook kan? Tak. Dia besar sikit. HairulAnwar.com. Dia bukan Facebook, dia HairulAnwar.com. Dia macam ada law sikit ke kalau tak. Daripada pukul 10 pagi, baru kita tengok. Dah pukul 8 malam tau. 8 malam. Daripada 10 pagi, dia ambil shift pagi, ambil overtime lah kan. Kerja dia cuma cucuk je lah. Cucuk apa-apa yang patut. Berapa ribu dah? Dalam 2,000 ada. 2,000. Lalu kalau dalam masa satu hari tu, berapa banyak cucuk sate ataupun cucuk fishball dan juga hotdog dan juga ketam yang Kak Intan boleh cucukkan dalam masa satu hari? Okay, saya kira macam untuk hari 6 kan jadi banyak orang order. Jadi dalam 2,000 cucuk lah. 2,000 cucuk lah. So selalu kalau macam bukan hari 6, hari biasa kita dalam berapa ratus? Ada sampai 500 lebih cucuk? Ada. Jadi kalau hari 6, hari minggu gini, ramai orang yang ambil order? Ramai. Ini orang-orang dia lah ni semua ni. Oh, tapi ni nama siapa ni? Intan. Intan kan? Ada kena-mengena dengan Intan Sarafina ke? Tak. Penyanyi? Tak kan? Ni lepas cucuk-cucuk, Intan apa pula? Intan cuk. Intan cuk, taklah, tak mungkin lah. Okey. Jadi adakah dengan cucuk-cucuk hotdog ni dapat menampung keperluan keluarga? Berapa ramai anak kakak? All together? Tiga lah. Tiga. Okay. Jadi kita jangan buang masa. Kita jangan buang masa kat sini. Kita ke sana pula. Masa juga nak interview seorang. Yang kita interview yang lain pula lah. Abang ni macam saya kenal lah. Abang ni macam saya kenal. Apa? Lampu. Kenapa tak lampu? Ya, abang dibanding pula nak lampu. Kita dah kasi masuk besar nak lampu pula. Kita bersama siapa ni? Saya minat tau. Ni yang lakon tu kan? Saya minat. Nama? Carlos. Ya, saya. Kereta hilang kat mana? Mana-manalah sebab tu. Carlos. Jadi, apa job scope anda kat factory ni? Saya ni ibarat QC. QC kan benda-benda lepas dah masak. Tengok kalau masih mentah ke tak. Kalau nak dimasak lagi. Shadow, nampak? Saya besar sikit. Awak blokir. Cameraman. Okay. Boleh lah. Tapi sebelum tu kita nak kasi tahu. Nak tahu siapa cameraman kita. Nanti pun. Siapa cameraman kita? Cuba pusing sikit cameraman. Tidak! Okay. Yes. Jadi, apa tadi soalannya? Pangkat apa anda di factory? Berhasap ya tempat ni? Saya QC officer. QC officer. Saya memastikan bahawa sate-sate semua dimasak, tak ada yang mentah. Jadi kalau ada yang mentah, saya akan suruh pekerja-pekerja saya masak lagi. Ayam ni kan? Dalam masa satu hari tu berapa banyak awak QC? Dia ikut musim. Sekarang musim durian ke musim rambutan? Sekarang musim kegawatan ekonomi. Okay. Jadi kita paling banyak pun dalam 2,000 gitu. 2,000. Oh, 2,000. Tapi awak hari-hari makan sate, badan tetap maintain eh? Bagus. Jadi saya semua sate sihat. Okey. Kita dah tengok QC, kita dah tengok tengah cucuk, sekarang kita tengok tukang bakar sate dia. Tukang bakar nampaknya ada tukang bakar ada tiga tapi ada satu ni yang kita ingin cuba interview. Bang. Cik, bang. Kak. Mat. Bukan kakak. Sorry. Nampak tadi ingat ni kak. Nak serkup kakak tadi. Dah sunat ke belum? Dah. Kalau tidak, korang punya nasib
akan jadi macam gini tau, kontor-kontor. Nasi apanya kontor-kontor? Macam Zamri so, ni. Macam siapa punya ni? Hostnya ya. Eh, mulut kau dah. Untuk mengelakkan lagi daripada diri kita dicaci cela kan, kita tukar pada kita interview kita cari orang lain lah, kita cari orang lain. Dan kita dapat melihat di sini dan saudara saya. Ya, apa job scope anda di sini? Saya di sini sebagai supervisor ya. Saya supervise supaya sate gini macam gini kan. Kalau macam mangus terijak. Tak kasi orang makan. Ah, berhati mulia dia. Bagus. Pahala. Buat kerja kena ikhlas ya. Buat kerja kena ikhlas, kita minta yang terbaik. Kita mohon pada Allah. Ketulusan ya? Hati, keikhlasan hati. Hai mam. Eh, tadi kita interview tak nak berbual, sekarang menjadi ibu pula. Abang lagi satu ni. Okay, kita abang satu. Ya. Yeah. Kalau orang bakar sate pakai serai dan juga minyak, kita dapat melihat di sini di tempat hanya di Pulau Ubin saja bakar sate dan menggunakan daun pandan dan juga mentega. Kita tengok. Mentega tu apa ya? Mentega? Mentega. Kita bahasa Melayu Riau ya. Jadi kita mentega. Mentega. Bukan bahasa Melayu Pulau Sentosa? Bukan, bukan. Pulau Sentosa kita pergi minggu depan. Minggu ni kat Pulau Ubin eh. Okay. Oh. Abang? Jadi, abang. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan abang. Tinggal abang sekali misu. Ya. Okey, memenangkan masa tak mengizinkan. Mengizinkan dan banyak lagi isu-isu yang kita ingin tekankan dan kita ingin terjah pada hari ini ya. Tapi memandangkan tak ada masa, jadi walau apa pun kita nak sami dolap Pulau Ubin memang best. Dan bagi mereka yang inginkan sate Pulau Ubin, jangan lupa untuk hubungi Opocot 1800 Ubin Intanti. Dan terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang sedang tengah serve hairulanwar.com. Terima kasih banyak-banyak kerana Hairulites out there meluangkan masa surfing. Meluangkan masa untuk menonton video ini, video singkat ini, dan teruskan menyokong Hairulanwar. Menyokong Hairulanwar dan artis-artis sempatan kita yang lain semua. Dan salam manis dan salam mesra. Kita berjumpa di lain masa. Zass.